jam setengah 2 pagi itu udah telepon dari rumah sakit. Rumah sakit bilang bahwa kondisi bokap gua semakin memburuk, kemungkinan terburuknya adalah meninggal dunia. Ayah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Sedih rasanya sebagai anak, saya tidak bisa memeluk dan menciumnya untuk terakhir kali. Jika biasanya orang lain bisa menemani dan bisa berada di sisi orang yang tersayang sebelum meninggal, itu berbeda dengan kami. Kami tidak bisa hadir karena kami masih harus menjalani isolasi mandiri. Tanggal 2 April lalu, bokapku dipanggil Tuhan. 25 dia merasa sesak, dan di tanggal 26-nya, di hari Kamis, rumah sakit memutuskan untuk melakukan CT scan. Jadi paru-parunya tadinya masih kelihatan banyak itemnya, tiba-tiba tuh jadi putih semua, hampir menutupi semua, udah benar-benar banyak kiri kanan tuh udah putih-putih gitu. Di situ dokter mengatakan bahwa 90% dia meyakini ini COVID. Saya baru saja kehilangan ayah saya tercinta dengan status positif COVID-19. Ayah saya adalah seorang tenaga medis yang bertugas di salah satu rumah sakit di Jakarta. Beliau bukan tenaga medis yang menangani langsung pasien COVID-19, namun seorang dokter bedah yang tetap praktik demi tanggung jawabnya melayani pasien yang membutuhkan setelah pandemi ini. Dalam suasana duka, saya sedang menjalani isolasi mandiri sehubungan dengan meninggalnya kakak Yohanes Kristanto pada tanggal 2 April yang lalu. Dalam keseharian, kondisi kesehatan kakak cukup bugar, tidak mengidap penyakit kronis yang umumnya diderita oleh para lansia. Pada Kamis 26 Maret siang, saya mendapati tiba-tiba kondisi kakak mengalami kondisi somnolens. Saya meminta istri kakak saya untuk segera membawanya ke rumah sakit. Foto ronsen paru terlihat berkabut, menunjukkan kondisi pneumonia yang parah di kedua belah parunya. Saya baru saja kehilangan ayah saya yang ternyata positif COVID-19 pada saat saya harus isolasi mandiri sebagai ODP. Setelah ayah masuk ke ruang isolasi di rumah sakit, kami sekeluarga juga dianjurkan untuk menjalankan isolasi mandiri. Kita masih melihat prosesi dia waktu turun dari ambulans gitu kan. Kita melihat dari jauh dan dia sempat melihat ke kita kebetulan. Dia ngeliat, jadi di situ gua sama kakak gua doang, nyokap di rumah. Dan dia dadadadain gua sama kakak gue di situ gitu. Oke, dia masuk ke dalam. Udah. Di situ kita sudah tidak tahu lagi di dalam itu seperti apa. Dan hari Minggu pagi ini dia telepon, dikatakan bahwa saya udah enggak kuat. Ini kayaknya nggak bisa sembuh penyakitnya. Dia mengatakan hal itu lagi, dan dia di situ minta kita bawakan baju warna putih dan juga bed cover karena dia merasa kedinginan. Gue tuh jadi keinget waktu dulu abang gue sebelum meninggal, dan dia minta ke ceweknya, minta dibawain baju putih. Dia mau minjem baju putih ceweknya. Ternyata malam itu adalah malam terakhirnya dia. Itu meninggal, dan pada saat bokap gue minta baju putih juga, gue tuh langsung keingat akan hal itu juga gitu. Pada tanggal 27 malam itu juga menjadi hari terakhir saya berjumpa dan berkomunikasi secara fisik dengan kakak. Pihak keluarga, istri kakak saya tentunya tidak lagi diperkenankan menunggu suaminya. Saat itulah menjadi saat yang terasa sangat berat bagi saya dan kakak ipar saya. Momen yang penuh rasa iba menyaksikan kakak saat itu yang mengeluh dan meronta, berusaha menahan kami semua dan istrinya agar jangan meninggalkan dia seorang diri. Dengan menahan sedih sambil menangis, kakak ipar saya mencoba memberi pengertian kepada suaminya dan membesarkan hatinya dengan kata-kata, "Pak, rumah sakit mengharuskan aku pulang."
biar aku bisa istirahat di rumah. Papa menurut nasihat rumah sakit ya. Di sini ada dokter, perawat yang mengobati dan melayani papa, biar papa cepat sembuh, pulih dan bisa cepat pulang ke rumah ya. Setiap hari dia pasien telepon ke rumah. Pertanyaan yang paling pertama ditanya adalah kondisi kesehatan kita bertiga. Gua, kakak gua, dan nyokap gua. Dia itu sama sekali gak pernah memikirkan sakitnya dia. Dia itu lebih khawatir terhadap nyokap gua khususnya gitu. Dan gua tuh selalu bilang, ngapain sih nanyain kita di rumah? Orang kita sehat semua kok. Bapak lah yang ini yang fokus aja untuk penyembuhan bapak. Harus semangat segala macam. Gua bilang gitu. Gua tuh selalu mencoba buat menyemangati dia dengan mengingatkan dia bahwa tahun ini gue mau menikah loh, yang mana dia tuh udah lama banget mengharapkan anaknya dia menikah. Jadi gue mencoba buat ngomong ke dia, ayo pak semangat sembuh, pokoknya harus sembuh biar kita biar ke pesta nikahan gue gitu. Tapi dia gak nanggepin, dia malah ngomongin yang lain. Dan ternyata ya memang dia tidak bisa datang ke nikahan gue gitu. Saya dan kakak ipar saya selalu berusaha untuk membangkitkan semangat dan spiritualis mereka dengan puji-pujian kepada Tuhan, memberi dukungan spiritual. Hanyalah video call yang bisa diperkenankan 2 kali sehari, pagi dan lewat bantuan perawat yang menunggu kakak. Di malam terakhir 1 April, kami berempat bersama dengan putri kakak yang ada di Amerika melakukan video call. Dengan sedih dan serasa tak tega, saya melihat tanda-tanda kondisi kakak semakin memburuk. Hampir sudah tidak berespon terhadap sapaan, bahkan teriakan-teriakan doa dan tangisan istrinya. Ketika dini hari Kamis tanggal 2 April, saya mendapatkan berita berpulangnya kakak kepada Bapak di surga pada pukul 1.20. Jam 1:30 pagi, itu ada telepon dari rumah sakit. Jadi ini udah masuk tanggal 2 hari Kamis gitu. Terus rumah sakit bilang bahwa kondisi bokap gua semakin memburuk. Kemungkinan terburuknya adalah meninggal dunia. Akhirnya gua bangunin kakak sama nyokap gua ajak berdoa lagi, gua bilang pasti ada mukjizat kok gitu. Terus cuman seling 1/2 jam kemudian lah, sekitar jam 1:30 pagi, gua ditelepon lagi dari persahabatan. Setelah dibilang papa udah gak ada gitu. Jika biasanya orang lain bisa menemani dan bisa berada di sisi orang yang tersayang sebelum meninggal, itu berbeda dengan kami, karena kami harus menjalani ini semua dari kejauhan dan tidak bisa menemani ayah di saat-saat terakhirnya. Kami tidak bisa hadir dan mengikuti proses pemakaman seperti biasanya, karena kami masih harus menjalani isolasi mandiri. Pada 4 April, ayah saya menyerah pada perjuangan ini. Berat rasanya mengabarkan berita ini kepada keluarga serta kerabat, menambahkan kata almarhum di depan anaknya. Ayah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Sedih rasanya sebagai anak, saya tidak bisa memeluk dan menciumnya untuk terakhir kali. Salat jenazah pun secara langsung tidak bisa dilakukan. Kami hanya bisa memandang dari kejauhan. Sedih banget sih melihat bokap gue sebegitu aktif di adat, tiba-tiba dan dia meninggal. Ya cuman gitu doang, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak udah lo masuk yang lalu udah tutup udah selesai. Gue cuman kasih handphone gue masuk dalam plastik, gue minta petugas itu fotoin kondisi jenazah itu doang. Posisinya setelah difotoin udah dipakein baju segala macam, dipastikin dimasukin dalam peti, peti ditutup, udah kita cuma lihat petinya doang. Belum habis kesedihanku tentang kepergian ayah, di hari kelima setelah pemakaman, kabar buruk kembali menghampiri kami, terutama kepada saya
yang dinyatakan positif COVID-19. Ramadan tahun ini pun terasa berbeda tanpa ayah. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi yang kami tunggu kepulangannya untuk berbuka bersama, untuk terawih bersama, dan banyak hal lainnya. Jadi, waktu dari kubur itu satu hal yang paling gue sebut di depan makam dia itu adalah bapak gak bisa lihat gue nikah. Jadi kebetulan itu ada cewek gue disitu kan. Terus gue bilang, bapak lihat ini calon mantu bapak, ini yang selalu bapak tanyain ke gue bilang gitu. Andaikan ada kesempatan untuk berbincang lagi dengan ayah, maka akan saya pastikan bahwa saya akan lulus pada akhir tahun ini dan memberikan kado terbaik pada ulang tahun ayah nantinya.